Oke, jadi harus balik lagi bareng gue, Yuda Gustia. Dan kali ini setelah kemarin kita nyobain All New BRV, dan sekarang di belakang gue sudah ada All New Civic RS. Kita akan nyobain entah keliling Jakarta atau kemana, pokoknya kita akan nyobain. So, patengin terus Newzone ID, oke? Okay? Oke, Jeners, dan sekarang kita udah mulai jalan. Tujuan pertama kita adalah ke BSD Edutown. Dan di sini kita ditemani nih oleh dua orang mas-mas yang ganteng-ganteng nih. Hai, kita dari suaranya aja. Oke, dan rencananya di sana kita akan ada Alpine Bar juga ya. Betul. Nah, kita akan nyobain untuk bermanuver-manuver ekstrim, mungkin sedikit ekstrim, untuk merasakan performa dari All New Honda Civic ini. Dan sementara ini gue akan bakalan ceritain gimana rasanya impresi berkendara menggunakan All New Honda Civic RS. Dan kesan pertama ketika gue masuk dan mengendarai mobil ini wah sih, ini wah banget dari desain interiornya. Gue suka banget dan ngerasa ini bukan Honda gitu ya. Ini keren. Dan yang paling menarik perhatian adalah di layar MID-nya, TFT-nya ini yang 10 inch, ini kita bisa melihat beberapa informasi yang baru ya, di ini ada di Honda, terutama untuk informasi sekitar kondisi di sekitar kendaraan kita, mobil di depan itu akan ada tampilan di MID ini dengan tampilan mobil kita. Pun ketika kita sedang mengerem, kemudian juga ngasih signing ataupun menyalakan lampu, itu menampilkan real ya. Dan uniknya kalau misalkan kita di depan ada truk, itu tampilannya itu truk juga sama. Dan kalaupun ada motor, tampilannya juga motor. Nah, kita akan coba beberapa fitur Honda Sensing seperti adaptive cruise control with full speed ya. Kemudian juga ada lane watch, ada road departure mitigation system, dan juga ada lane keeping assist ya. Dan yang terakhir itu yang baru ini dari Honda Sensing, ada LCDN, yaitu lead car departure notification. Itu berguna ketika kita sedang di lampu lalu lintas atau lampu merah dan kita lagi ngobrol atau apalah atau pegang handphone dan kendaraan kita sudah jalan, di depan kita sudah jalan, ini di MID bakalan ada notifikasi pemberitahuan dengan bunyi ya. Oke. Dan sementara itu untuk besutannya, ini CVT-nya mulus banget. Honda memang jagonya CVT mungkin ya. Dan juga untuk suspensinya, kalau misalkan dibilang untuk sporty, ini nggak kerasa keras, malah dibilang empuk sih ya, pasti dibilang empuk. Dan ada satu hal yang nggak gua suka sih, ini nih klaksonnya ini yang nggak berkesan sporty malah ya. Oke. Oke, jadi dari sekarang gue berkesempatan untuk merasakan manuver-manuver yang katanya nggak ekstrim, bukan menurut Bang Alvin nih. Iya. Beneran nggak ekstrim ya? Kan, tadi nggak. Tapi dengan gaya ekstrim yang santai kan. Gaya ekstrim yang santai. Oke, ini dia kita mulai. Bisa bermanuver, tapi sebenarnya dalamnya itu juga nanti bisa disaksikan sendiri gitu kan. Dengan mobil ini siapapun juga bisa melakukan manuver seperti ini. Oke, ntar gue coba deh. Ini dia. Dia bisa belok dengan mudah. Kayaknya enak banget loh. Enak banget kan ya. Kalau dengan mobil lain kita muter setirnya tuh udah satu puteran, dua puteran. Ya. Ini cuma bikin-bikinnya aja. Lihat cuman jarinya doang yang nyentuh setir ya. Mau dua jari atau tiga jari? Asik. Kalau enggak turun balap ini mah. Oke.
sampai kedengeran. Bannya ngejerit-jerit ya. Kayak tadi, mundur. Mundurnya udah dari gawang ke gawang. Ya, iya, boleh. Asik. Jadi kita tadi itu mundurnya J-turn itu juga dari bisa didapat dari steering responsifik yang sangat sedikit. Oh iya iya. Gitu. Jadi begitu dibelokin gitu dia langsung balik arah. Kita balik arah. Kita dari gawang yang satu ke gawang yang boleh. Kita mundur nih guys. Gol kan nih, gol kan? Gol ya. Lagi. Wah, pada nungguin yang ini ya, yang mundur ya. Sekali lagi dong. Kita mundur. B, ya T. Diapain ya? Cara mundur itu? Nah. Kayaknya cuma begini. Jadi manuver-manuver yang kata Bang Alvin itu nggak ekstrim, ini edan banget. Ini edan, karena sebenarnya manuver itu mungkin untuk orang awam ekstrim, tapi jadi terbiasa gara-gara teknologi mobil ini. Jadi sangat mempermudah. Oke, itu tadi experience-nya. Aduh, lumayan. Thank you, Bang. Oke, Jeners, gue udah sampai di titik terakhir. Dan itu tadi impresi gue ketika mengendarai all new Honda Civic RS. Dan di video sebelumnya gue bilang kalau misalkan gue gak tahu apakah dengan harga 567 juta ini worth it atau enggak ya. Dan setelah gue nyobain, ternyata ini worth it. So, Honda fanboy, Honda fangirl, silakan cobain aja. Kalau misalkan ada opini, komentar atau apapun, silakan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.